Jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya akan menunjukkan suara tek-tek-tek di mesin Hyundai Atos ya. Yap, jadi suara itu muncul ketika mesinnya dingin. Ini contohnya waktu pagi hari ya. Coba kita nyalakan. Kita buka dulu. Nah, kita sambil dengarkan ya. Yap, itu dia suaranya. Itu ketika mesin dingin suaranya keras. Bukan analisa saya sih, kalau enggak ya yang ringan dulu ya. Fan belt-nya mungkin kering. Kemudian naik lagi mungkin timing belt-nya atau stasionernya atau tensionernya. Lakernya dia, laker atau piringnya tensioner. Nah, itu yang perlu dicek lagi dan harus dipastikan, karena jangan sampai kita ganti part tapi keliru nanti. Sudah ganti timing belt, laker, tensioner, ternyata bukan itu. Nah, seperti ini sudah mulai panas ya, sudah sekitar 30 detik. Suaranya mengecil. Kalau ganti ya lumayan, timing bell itu 200-an, kemudian lakernya itu sekitar 300-an, 500 satu set. Kalau fan bell sih murah, 100-an ini. Nah, jadi ya ganti segitu ya lumayan. Nanti kita cek dulu ke bengkel, masalahnya dari mana, masalah pastinya ya. Oke guys, silakan nasi. Yap, seperti ini suaranya kalau AC dinyalakan. Kalau AC dinyalakan dia pasti ngembun. Nah, bul. Oke guys, jadi saya dapat tips ya, tips ringan, yaitu kita siram fan belt-nya ya. Kalau pas bunyi, siapa tahu fan belt-nya kering, makanya bunyi tik-tik-tik. Nah, nggak ada salahnya untuk coba siram dengan air biasa aja. Jika berputar seperti ini, kita siram. Ya, semoga aja berhasil. Oke guys, suaranya sudah mulai sangat-sangat kecil ya. Sekarang kita coba matikan mesin, terus nanti kita coba nyalakan lagi apakah masih berbunyi atau enggak. Oke guys, ternyata bunyi dan ini keras ya, kencang.
Kan banyu hilang suara guys. Kira hilang berarti van belly kering hilang ya suara ya. Iya fun bell-nya kering guys, harus diganti. Oke guys, sekian dulu video saya tentang mesin Atos yang bunyi tek-tek-tek saat di start pagi hari. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Atos vlog berikutnya. Bye. Ngembun guys.